Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alvaro TV. Kali ini kita akan melanjutkan bermain game Prison Escape. Tapi sebelumnya, sekali lagi kami mohon bantuannya untuk mensubscribe channel kami, Alvaro TV, agar supaya dapat membantu channel kami bisa lebih berkembang dan teman-teman tidak akan ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan game ini, teman-teman. Dan di video sebelumnya kita telah menyelesaikan dua tahap, yaitu pada prison cell dan security cell. Sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu edge swing. Oke, kita masuk. Oke, kita mendapatkan sebuah crowbar. Nah, apakah crowbar ini? Nah, benar. Crowbar ini digunakan untuk menghancurkan kotak kayu ini ya. Oke. Dan kita mendapatkan sebuah portrait, gambar huruf P mungkin. Nah, setelah kita menghancurkan kotak kayu ini, kita bisa masuk ke ruangan bawah tanah mungkin. Oke, setelah itu kita coba. Nah, kita mendapatkan sebuah kunci. Oke, kita coba tekan-tekan lagi. Nah, ini apa ya? Oke, sebuah tanda ya, teman-teman. Petunjuk. Oke, kita balik lagi dulu. Kita coba masuk di sini. Apakah gambar huruf P ini diletakkan di sini ya? Oke, kita mendapatkan sebuah kaca. Kita coba taruh. Nah, benar. Tunggu. Tadi kita mendapatkan petunjuk ini. Apakah ini harus kita samakan dengan di sini ya, teman-teman? Oke, kita coba lihat dari huruf P bentuknya seperti itu. Kita ikuti gambar itu selanjutnya. Ya, ini. Oke. Setelah itu yang ini dan ini ya, teman-teman. Oke, ini seperti ini dan ini seperti ini. Oke, benar. Kita mendapatkan sebuah apa ini ya? Crank. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Apa yang terjadi? Nah, kacanya digunakan di sini, teman-teman. Oke. Setelah itu oke, kita masuk di ruangan apa ini ya? Saluran air mungkin. Nah, kita mendapatkan sebuah ember. Apakah kuncinya digunakan di sini? Oke, benar. Kita pilih ya mungkin. Tidak. Tidak juga. Kita coba kunci warna hijau. Oke, terbuka. Kemudian apakah ini diputar? Oke, kita coba putar terus. Oh, apa yang terjadi? Oke, kita balik. Selanjutnya. Oke. Nah, airnya bisa jalan, teman-teman. Setelah kita memutar yang ini. Oke, kita coba tampung airnya mungkin ya. Oke. Kemudian airnya digunakan di mana? Oke, airnya digunakan untuk menghapus sebuah grafiti ini, teman-teman. Oke, mungkin lagi ya. Oke, oh mungkin 3 kali, teman-teman. Oke, kita coba. Nah, benar. Tunggu teman-teman. Ada apa dengan bentuk yang ini sama ini ya, teman-teman? Apa ada hubungannya dengan di sini? Nah, ini juga teman-teman. Kan ada 3 bentuk. Kita coba lihat. 2 titik ya. Kita coba isi yang ini. Oke, 2 titik yang sebelah kanan sudah benar. Kita coba lihat yang ini ya. Segitiga tapi
tengahnya tidak ada warna. Kita coba lihat di sini apakah ada. Tidak. Kalau di sini tidak juga. Apakah di sini? Tidak juga. Kita lihat lagi. Kotak dengan bukan segitiga. Apa ya? Segi empat miring ya, teman-teman. Coba lihat. Tidak. Tidak juga. Kalau ini kita lihat, coba lihat ya ini ya. Lingkaran dengan titik warna hitam di tengah. Oke, ini ya. Oke. Kita dapat membukanya dan nah, cracknya digunakan di sini. Dan pintunya terbuka dan kita oke. Tahap yang ketiga S-wing selesai. Sekarang kita masuk pada tahap yang keempat, Prison Escape Puzzle. New Dawn. Oke. Kita masuk pada tahap forest atau mungkin hutan. Oke. Kita mendapatkan juga sekali lagi sebuah crowbar. Oke, kita balik. Nah, crowbarnya digunakan untuk membuka kotak kayu ini. Apa yang kita temukan di sini, teman-teman? Oke, mendapatkan sebuah bolt cutter dan baterai. Apakah cutter yang digunakan di sini? Nah, benar teman-teman. Dan kita masuk crowbarnya, apakah digunakan di sini? Nah, benar. Kita mendapatkan sebuah kayu. Oke. Nah, baterainya digunakan pada senter ini. Nah, kayunya digunakan di sini, teman-teman. Kita coba masuk. Ini apa ya? Apakah sebuah petunjuk untuk memilih di mana pintu yang akan kita masuk? Oke, kita coba lihat. Di sini ada bayangan sebelah kanan. Kita coba masuk pintu sebelah kanan. Benar. Kanan lagi, benar, kanan lagi, oke, dan belakang, oke, sebelah kiri, nah, kita lolos teman-teman, kemudian, nah, kita naik dan masuk lagi ke sebuah ruangan, kemudian, yang terjadi teman-teman. Wow, sebuah game ya teman-teman. Oke. Tidak boleh tersentuh dari listrik ini ya. Nah, kemudian oke, pintu yang ini terbuka teman-teman. Nah, selesai teman-teman. Tahap yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Forest selesai teman-teman. Oke. Dengan berakhirnya tahap yang keempat yaitu forest sudah selesai. Maka berakhir pula video kita kali ini. Dan sekali lagi, jangan lupa di subscribe channel kami. Untuk dapat membantu channel kami bisa lebih berkembang. Dan semoga terhibur video kami kali ini. Dan nantikan video kami selanjutnya untuk tahap berikutnya. Oke, sampai jumpa.